Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Timas TV Buat teman-teman yang udah jadi penonton setiap podcast santri di Basket TV Pasti masih ngerasa asing dong ya sama wajah ini Kenalin aku Kesha Firzana Buat kedepannya aku bakalan ikut serta mewarnai podcast-podcast santri di Basket TV Sebelumnya thank you so much buat teman-teman yang udah klik video ini Karena selain kita punya tema yang menarik Di depanku sekarang udah ada orang hebat yang bakalan bantu aku kupas habis bahas tuntas tema kita hari ini Langsung aja dengan siapa dari mana nih? Halo, nama aku Suraya Hanifah, biasa dipanggil Ayah atau Suraya Aku dari Batam, aku kelas 10 Batam, Batam tuh Dekat sama singap Singapura ya? Dekat, dekat banget. Udah pernah ke Singapura belum? <laughs> Sayangnya belum sampai sekarang. Sun ya insya Allah ya. Insya Allah Sun, Doain ya. Amin. Bikin amin. Tapi bentar deh. Batam. Klaten. Itu jauh banget. Kamu kenapa emang, bisa sampai sini? Jauh banget ya? Jauh banget. Kalau bisa sampai sini. Jujur aku sendiri juga gak tahu kenapa. Kenapa bisa ke Klaten. Hmm? Tapi kalau emang mau ditelusur dari awal ya. Mungkin karena ini semua gara-gara Abi. Ya karena emang Abi yang kenalin aku sama Ibnu Abbas. Abi tahu dari relasi-relasinya beliau sendiri di Jawa pada nyaran Ibnu Abbas gitu. Akhirnya aku diputuskan sekolah di sini. Oke, tapi sini akhirnya ya endingnya ya. Iya. Yeah. <laughs> tapi kalau dari keluargamu sendiri mungkin dari orang tua atau dari adik, kakak itu juga ada yang ngerantau nggak sebelumnya? Kayaknya keluargaku emang sejarahnya ngerantau gitu ya. Jadi Abi itu tahun 2006, Abi sama Mie nikah, terus ngelahirin aku di Jawa, habis itu itu kan abi posisinya fresh graduate baru lulus kuliah ya, dan memutuskan buat nyari lowongan kerja tapi nggak tahu apa yang ada di pikirannya beliau ya sampai situ eh waktu itu bisa nyari lowongan sampai Batam jauh ya Jukur jauh banget jauh dan karena emang Batam itu kan kota industri hmm. di situ emang banyak lowongan kerja jadi abi memutuskan buat terbang ke Batam dan uh, setelah semuanya dirasa fine-fine aja di situ, akhirnya Abi membawa kita sekeluarga kita dibawa dan akhirnya menetap sampai sekarang di Batam. E, berarti kamu bukan lahir di ini di Batam? Enggak, aku lahir di Jawa. Nggak besarnya di Batam. Iya. Yeah. Nih, kamu tau nggak orang orang biasa pandang orang orang itu ya? Kalau misalnya dengar kata rantau tuh kalau nggak identik sama jauh, sendirian, menyedihkan, menarindu, asik. Kalau kamu sendiri pandangmu tuh gimana sih? kok apa dengan orang menyedihkan ya? Sedih ya. Ya, tapi kalau menurut aku sendiri, merantau itu iya ya sih, ada menyedihkannya, ada negatifnya. Tapi karena, tapi kan itu merantau ya, fifty fifty ada senengnya, ada sedihnya. Kan kalau seneng terus, kena hmm, keenakan. Iya, betul-betul. Jadi, karena emang ada negatifnya tuh, tapi aku ngerasanya tuh di awal-awal aja. Jujur, karena emang kita dipaksa buat beradaptasi sama hal yang enggak enak itu. Setelah kita dirasa, setelah kita ngerasa udah, ah udah aku udah bisa ini, buat ngelalui ini semua. Akhirnya buat kedepannya sampai sekarang buktinya ya aku ini habis sekarang enjoy enjoy aja dan aku ngerasa merantau itu fine fine aja sekarang. Okay, happy, yeah. yes. happy. Oh ya yeah. kan dari Batam, Batam Sumatera ya Sumatera, yeah. terus Klaten di Jawa itu kan ada perbedaan yang cukup signifikan ya, yes, yeah. cukup wow. Dan itu pasti kau merasakan yang namanya penyesuaian diri, penyesuaian sama lingkungan pasti ada dong struggle yang kamu lalui. Rintangan apa sih yang kamu rasakan saat melakukan proses penyesuaian diri saat perantau? Ya, kalau ini ini ya yang paling utama, yang paling menonjol. Mungkin emang homesick sih. Homesick itu yang paling berat. Karena emang aku dari kecil sampai SD kelas 6 itu kan notabene anak yang tinggal suruh rumah sama orang tua masih pokoknya dekat sama orang tua gitu mm -hmm. dan kelas tujuh tiba-tiba disuruh menjauh pergi jauh ke Klaten sendiri bah, masih unyu-unyu ya. baru, iya, baru baru SD itu mentalnya dipertanyakan waktu itu <laughs> ya di situ aku agak berat sih sedih kangen rumah kangen orang tua tapi ya emang itu konsekuensinya kita merantau kan nah mm. ya, akhirnya aku berusaha buat ya aku nggak boleh sedih terus Gaknya aku bisa melakukan tujuanku merantau di sini aku harus Bangkit kembali. Gitu. Kering, nah, ya? Pokoknya tetap semangat. Hmm. <laughs> oh ya, yeah. tadi kamu kan menyinggung homesick ya. Saat hmm. kamu merasakan homesick itu apa sih yang kamu lakuin biar kamu tetap enjoy, tetap santai. Uh, kalau yang spesial sih nggak ada ya. Aku merasa. Ya udah. Tapi ini sih kalau emang aku lagi down banget, mental aku lagi butuh, butuh dorongan banget. Aku bakal sharing sama temen, minta, minta tolong dikasih saran gimana enaknya. Dan kita bakal saling berbagi suka duka Asik Karena tujuannya berteman seperti itu Ya Dan kalau emang aku lagi kangen orang tua banget Kan di sini ada sarana komunikasi ya Aku bakal telepon orang tua dan Ya aku minta Motivasi tolong, ya. Motivasi tolong dikasih dorongan Biar aku bisa semangat lagi Dan itu ampuh banget tuh efektif Keren-keren Tapi bener sih Temen Apalagi temen ya Karena kita yeah. kan 24 per 7 sama temen Itu udah hmm. Wah itu meningkatkan solidaritas uh, Wah Islamiah. <laughs> Masya Allah Masya Allah Terus ini nih Kamu kan uh, Tadi merasakan homesick Dan lain sebagainya Nah sekarang pertanyaan SD Kamu SD-nya tuh di Batam Atau di Jawa? Aku SD di Batam uh, SD di Batam hmm. Berarti kan kamu sempat merasakan Sekolah di Batam Dan sekolah di Jawa juga ya? Ya yeah. Perbedaan yang paling mencolok Yang kamu merasakan? Yang paling ketara Yang paling wow uh, Kalau paling mencolok sih Ini sih nggak penting-penting banget tapi lumayan jadi culture shock buat aku ini masalah logat accent accent ya jadi kan di Batam itu kota rantawan ya isinya dari berbagai macam etnik ras berbagai berbagai macam suku gitulah ada teman ada yang dari Padang ada orang Batak ada orang Jawa Melayu macam-macam lah dan di situ tuh aku sama teman-temanku udah kebiasa besar dengan logat Melayu ya, ya. logat Melayu yang uh, agak tinggi nadanya kesannya membentak bentak agak ngegas dikit gitu mm -hmm. dan sampai sini aku ngomong sama teman-temanku di sini ada yang komen kamu kalau mau bisa agak santai sedikit nggak <laughs> shock ya mereka di situ agak aku agak terpukul ya karena ini aku ngomong biasanya kayak gini ada apa yang salah dengan aku <laughs> <laughs> ya tapi ya emang sih kan orang jawa itu terkenalnya halus lembut penuh sopan santun yeah. monggo, monggo. Yeah. <laughs> bener sih bener 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 setuju setuju. <laughs> tapi kalau kamu sendiri Merantau tuh emang kemauanmu apa gimana? Kalau merantau berarti mondok ya. Yeah. Mondok itu emang aku mau mondok sih dari SD. Tapi waktu itu yang dipikiran aku, jujur cuma dalam ranah kota Batam. Maksimal maksimal itu ya dalam uh, masih dalam lingkup satu provinsi gitulah. Mm -hmm. Tapi kenapa bisa jauh? <laughs> Mainan Batam <laughs> <laughs> <Wideosure> <Momo> yeah, bisa sampai Klaten ya? Iya tiba-tiba sampai Klaten. Jujur aku masih agak shock. Mm -hmm. Ya karena emang aku nggak bakal mikir sampai sini sih nggak bakal mikir sampai Jawa Tengah Klaten dan waktu itu aku malah nggak pernah dengar sama sekali namanya Klaten masih asing ya uh, masih lulus SD kok uh, iya oh ya kamu tau nggak orang-orang di luar sana itu masih ada pemikiran-pemikiran yang apa ya rantau itu nggak ada gunanya ngerantau tuh sia-sia ngerantau tuh buang-buang duit aja ngapain ngerantau sama aja ntar dapatnya menurut kamu sendiri tuh pendapatnya gitu gimana sih apa jajan kamu pernah nggak mikir kayak gitu juga nggak <laughs> pernah kepikiran sama sekali sih sampai sekarang. Jujur aku ini baru denger ada yang kayak gitu. Oh ya? Yeah. Ya. Tapi menurut aku sendiri, aku nggak terlalu setuju sih sama pendapat ini. Karena emang merantau, kita tuh pergi ke kota yang kita tuju, ke tempat yang kita tuju, kan punya maksud ya. Gak mungkin kita nggak ada nggak punya, gak mungkin kita nggak bakal dapat apa-apa di situ. Hmm. Ya kayak. Iya iya sih emang ada susahnya tapi kan di situ kita cari peruntungan Emang ya struggle-nya banyak, tapi ya itu emang merantau itu begitu. Kita bisa apa? Dan akhirnya buktinya sampai sekarang aku ngerasain banyak kok benefitnya kita ngerantau berbagai macam benefit. Banyak ya? Uh. Karena ngerantau tuh ya nggak nggak selalu memberikan sisi negatif ya buat hmm. si yang melakukan. Yeah. Oh ya, yeah. ini nih, kamu anak internal nggak sih? Iya, aku anak internal. Berarti kelas 7, 8, 9, 10. OTW yang 4 tahun. OTW yang 4, tahun. Otw, 4 tahun. Itu kan waktu yang gak bentar ya. Pasti banyak dong pengalaman yang kamu lalui. Eh, mungkin kamu bisa sharing ke kita pengalaman yang paling, apa ya? Unforgettable. Pengalaman yang paling fantastik, bombastis. Asik. <laughs> mungkin kamu bisa sharing satu, dua, tiga. Wah, <laughs> apa ya? <laughs> mungkin kalau yang unforgettable ada sih. Nih, mulai berkisah. Geen... Jadi dulu waktu aku kelas 7 perpulangan pertama kali ya berarti desember tahun 2019 Semars. waktu itu ya situ jadwal perpulangan hari sabtu teman-teman aku udah pada pulang tuh hari sabtu dan aku dihubungi orang aku kalau ternyata tiket yang paling mepet yang paling deket sama jadwal kepulangan itu adalah hari seninnya lu ma waduh Senin. jadi aku masih harus menunggu dua hari lagi situ aku udah mikir ini gimana caranya aku hidup ke depannya aku butuh manusia lain untuk berinteraksi <toslaus> <ooh tos> ya malu sosial tapi, tapi ya akhirnya malam sabtu malam itu ya masih ditemenin tiga sampai empat orang yang mereka hmm. emang dijemput hari ahad ya tapi hari ahadnya sama aja. siang sampai senin besoknya itu aku sendirian apalagi kalau malam ya itu sangat seram satu maskan bias <laughs> oh, oh iya. maskan maskan tuh apa maskan tuh maskan itu asrama asrama ya jadi satu maskan segede itu sendirian itu Worth <laughs> sih aku Sangat biasanya kan ada teman-teman rame hmm. ya, Iya dan tapi alhamdulillah aku bisa survive kok di situ dan gua kalau emang lagi nggak ada kerjaan aku raja Waduh masya, masya allah. allah baru kelas tujuh <laughs> tuh jiwa santrinya udah melekat. <laughs> ya, keren, keren keren ya. ya. Hmm. Terus akhirnya sampai senin pagi agak siang gitu aku hmm. dijemput sama temannya Umi, terus kita ke bandara di Shipto dan di sana aku dilepas aku naik pesawat sendiri. Super keren banget, wow kelas 7 naik pesawat sendiri keren 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 keren, luar biasa. Eh kamu tau gak, Aku juga dari luar Jawa loh. Eh, oh iya dari mana? Dari Mataram. Kamu eh. tau Mataram gak? Tahu dong. Oh, tau lah. Mataram Eh, yes, pantai pantai. Oh, <laughs> sama dong, Mataram juga banyak pantainya. Oh, ya. <laughs> Kalau boleh boleh sharing ya, aku juga mau sharing dikit tentang pengalamanku selama rantau ini. Uh, mungkin ini lebih tadi kamu aksen ya hmm. aku mungkin lebih ke bahasa aku tuh tumbuh besar di lingkungan yang emang pakai bahasa Indonesia terus tiba-tiba SMP SMP tuh kan aku juga di Jawa lebih tepatnya Jawa Timur punya teman-teman yang kalau berkomunikasi pakai bahasa Jawa itu kalau oh. mereka ngomong sama aku aku ngelag -like dulu entar kamu ngomong apa satu loading ini loading loading terus puncaknya itu ada waktu ujian bayangin ya nggak pernah apa ya berkomunikasi dengan bahasa Jawa jarang gitu dan waktu ujian materinya aksara ya Allah angkat tangan itu udah doa Ini udah udah pasrah kepada Allah mana itu nggak cuma aksara itu kan eh aksara itu kan nggak cuma satu ya itu hmm. ada sandangan ada pasangan belum kalau apa unggah unggunya uh. kromo ngoko itu udah ya Allah ya Robi itu udah kita uh. ya aku lebih ke itu pengalaman yang waktu ujian ujian terlama yang aku laku aku kerjain sih sejawa yeah. Aku juga relate sih bagian yang pelajaran bahasa Jawa Karena di Batam nggak ada namanya pelajaran bahasa Batam nggak ada ya mm. Ya sampai sini ada pelajaran bahasa Jawa Aksara, unggah-ungguh, sesora, berbagai macam itu <laughs> Jujur susah, aku masih Alhamdulillah waktu itu kelas 7 ya aku masih bisa belajar lah Enggak aku enggak anjel-anjel amat <laughs> Alhamdulillah Masih easy, easy lah hmm. easy ya Easy lah Easy buat rata-rata rantau easy lah Walaupun nilainya <laughs> Ya Ya gitu deh hmm. Tapi tadi kelas 7 Naik pesawat sendiri keren loh Oh iya Ah ini Berhubungan sama pesawat ya Oh iya Mau cerita Waduh, lagi nih Waduh Masih, ada, masih ada, ada kisah kali gini Sebenarnya ini sih Baru kemarin Perpulangan kemarin Januari siang anget hmm. Kan disitu aku Jalan perpulangan hari Sabtu juga Dan aku tiket pesawatnya sekarang udah ganti nih tiket pesawatnya jam 5 pagi nah kan kita seenggaknya harus sampai bandara check in tuh satu jam sebelum keberangkatan mm -hmm. dan jarak dari pondok ke bandara itu nggak deket Seenggaknya butuh satu jam mm -hmm. jadi otomatis aku harus berangkat jam 3 pagi ya itu agak hajut <laughs> itu waktu-waktu waktu baru bangun dan <laughs> ya kan malamnya aku ngurus berbagai macam keperluan perizinan, beres-beres, packing, sama ngurus komunikasi buat orang tua. Itu sampai jam 12 malam. Juru tuh capek. Aku capek. Dan aku, tapi aku memutuskan buat bakal stay awake, nggak bakal tidur sampai jam 3 pagi besok. Nah, kodarullahnya. Ketiduran nih. Iya, aku kebablasan. Dan bangun-bangun udah jam 3. Di situ aku Wah dibangunin dah. sama teman kita yang juga emang jadwal pulangnya jam 3 pagi. Aku dibangunin itu supir kamu udah nunggu di parkiran, aduh, situ aku, copot <tuk> tergopoh <-gopo> banget, <tuk> kayak shock. ini gimana gimana belum selesai packingnya, belum selesai beres-beres, karena -beres. aku buru-buru. tapi akhirnya ke ke eh, agak telat sih, aku baru berangkat jam setengah empat. Hmm. situ aku baru naik mobil sama adikku yang kelas tujuh di teroso waktu itu. oh berarti kamu punya adik teroso ya, hmm. asik dong itu berarti kalau misalnya pulang ada gandengan, ada teman, nggak sendirian banget lah ya. ini yeah. eh, itu sampai bandara sih. Kayak lo gak salah udah let's go, <laughs> let's go. Check, uh, antrian cek ini udah habis udah gak ada. Jadi kita agak lari ke bandara. Dan sampai ruang tunggu itu udah barisan buat masuk garbaratanya itu udah tinggal dikit. Akhirnya kita masuk garbarata, dan masuk pesawat. Gak tau ya mungkin kita penumpang terakhir yang masuk waktu itu. Ya, <laughs> ya yeah, yeah, sih. Tapi, tapi kalau misalnya keren juga ya bareng adik. Asik sih. Berdua -berdua Asik gak sih, sih. tuh? Mm pengen deh di <laughs> Ingin deh, pengen deh pengen deh mau oh, apa <laughs> oh ya kamu udah jalan empat tahun itu nggak lama pasti ada hal ada manfaat ada hikmah ada benefit yang kamu dapatkan apa aja yang udah kamu rasa kayak wah ini membuatku seperti ini seperti itu nah, ini sebenarnya lumayan banyak sih ya tapi yang paling utama yang menurut aku emang paling kerasa banget bedanya itu dari segi mental sih, dari segi psikis. Karena di sini aku emang hampir empat tahun ya, aku baru dijenguk satu kali waktu kelas 7 dan berarti aku ketemu orang tua aku tuh cuma waktu perpulangan sama waktu dijenguk satu kali itu aja. Ya, situ aku bener-bener ya Allah ini sedih banget ya. Sedih. Yang lain dijenguk di uh. di ujur, di kamar tuh kayak, aduh duh, <laughs> ngapain? Kayak orang paling menjadikan uh. satu dunia gitu ya. Uh. <laughs> uh. Tapi ya disitulah aku diuji kan ya aku emang dipaksa buat kuat dituntut buat strong lah aku enggak mungkin ya aku nangis 24 jam bertujuh jadi sih aku mencoba buat bangkit, -bangkit kembali ke strong be strong ya yeah. dan selain dari kondisi men, uh, apa kemampuan eh, psikis aku banyak sih kemampuan aku dilatih mungkin cara berpikir kan di sini orangnya heterogen ya dari berbagai macam tempat berbagai daerah di situ pikiran kita campur-campur dan di situ aku bisa pandangan aku jadi lebih luas gitu loh ya yeah. keren, keren. Ya berarti rantau tuh manfaatnya juga nggak cuma tuh dua tiga bisa yeah. banyak ya. Yang penting kita ngelakuinnya juga secara maksimal enjoying aja. Mm. Oh ya, yeah. ini nih nih nih. Kamu kan perantau nih. Waduh. Pandanganmu ke apa ya? Menurut kamu orang yang rantau itu gimana sih? Oh, menurut aku sendiri jujur perantau itu keren ya. <laughs> makasih keren, loh, keren. makasih loh. Aku keren, kamu keren. Kita keren, tas lo. <laughs> <laughs> ya, karena mereka keren. Karena emang mereka tuh berani buat keluar dari zona nyamannya. Hmm. Jadi gini deh, kamu gak apa bedanya orang yang dari SD SMP SMA itu di kota yang sama sama orang yang SD SMP SMA itu berbeda-beda tempat melanglang buana gitu di situ kita bakal ngelihat banget perbedaannya ya dari ya banyak dari mungkin mindsetnya dia kemampuan mandi, apa sih kemampuan bertahan hidupnya hmm. dia jadi lebih mandiri gitu ya kelihatan banget kok dan apa kamu emang gak ngerasain kan <laughs> lebih ngerasain apa ya diri? bisa lebih siap buat survive di dunia luar ya. gitu gak sih hmm buat kehidupan selanjutnya juga kan, ya yeah. bener sih bener-bener survive perkara survive sih ini ya survive dari dulu karena kita juga udah dilatih tadi ya Beli mandiri manajemen waktu yeah. itu udah ya yeah. kita kalau misalnya ada pertanyaan siapa tokoh siapa sosok yang mendorongmu yang membuatmu memilih opsi rantau ini berarti abi ya ya yeah, bisa dibilang gitu abi berarti Wah, Abi ini sangat berpengaruh sekali ya Selang Dalam keluar kehidupan Soraya ini ya nah, Kalau nggak ada Abi, aku nggak tahu bisa apa <laughs> Sebelumnya tapi kau punya pengalaman rantau juga nggak sebelum ini? Kalau pulang kampung itu kehidupan rantau nggak? Aduh, pulang kampung rantau ya? Aku rantau tiap tahun berarti ini Kayaknya nggak Kalau nggak ya berarti aku Nggak ada Baru pengalaman Mondo ini baru merantau pertama nice. kali ini. Buat ke ya sih Aduh. Kita ini kan SMA ya SMA Masih ada step lanjut kependidikan yang lebih tinggi masuk PTN PTN kamu nanti PTN mau tetap berantau atau kembali wah ini pembicaraan yang udah diomongin sama orang tua aku sejak berbulan-bulan yang lalu ya udah ya. jadi setelah kita diskusi panjang panjang lebar kita akhirnya memutuskan agar aku tetap di sekolah ini di Jawa buat kedepannya kenapa tuh uh, kalau faktor utamanya ini sih aku nyamain faktor umum aja ya karena emang Pulau Jawa itu kan sebagai pusat pemerintahan negara kita, jadi emang di berbagai aspek mayoritas bidang Pulau Jawa itu lebih unggul e, di bidang pendidikan, infrastruktur atau macam-macam lah. Emang Pulau Jawa itu yang paling maju. Benar-benar. Dan orang tua aku pengen aku pengen aku dapat yang terbaik lah ya. Ayy, Akhirnya aku diputuskan untuk PTN di Jawa. Nikinya rumah romannya udah ada PTN inceran ya. <laughs> <laughs> udah tahu besok aku masuk sini, masuk prodi ini ya. Insyaallah. Yalah ya, ya lah guys, kita doain semoga Soroya dapat bisa masuk ke PTN yang dimau ya, dituju. Amin. amin. Ya Allah Amin. Oh ya. Tips and trick sekarang kita masuk ke tips and trick deh. Tips and trickmu biar selama merantau ini tetap enjoy walaupun homesick kangen rumah pengen ketemu emak pengen ah, kayak capek banget di pondok tapi ah, tenang kamu tetap santai gak gak selalu ingin pulang gak nangis dua empat per tujuh menjadikan nangis daily rutin gak enggak Eh uh, kalau aku sendiri sih tips sentrik ya mungkin buat kalau ada yang mau merantau juga aku bakal nyampein enggak kita harus persiapan mental karena emang yang ditempa, yang dilatih saat perantau itu menurutku yang paling pol itu emang kondisi psikis sih. Dan selain itu mungkin kita juga bisa persiapan soft skill lain. Apa ya? Kita bisa mulai latihan manajemen waktu, ngurus diri sendiri, mandiri, gimana caranya. Karena itu emang yang paling dibutuhkan sih waktu merantau. Ngurus diri lah intinya. Masih berhubungan sama tadi ya manajemen waktu gitu-gitu ya. Mm -hmm. Oke okay, menuju akhir podcast ya. Penutup nih. Us kamu ada nggak pesan buat teman-teman di luar sana yang mereka tuh sebenarnya juga pengen merantau tapi masih takut, masih bimbang, masih ah, aku harus aku merantau apa enggak ya? Aku mau ngerantau tapi masih kangen emak. Aku mau ngerantau tapi gimana ya? <tuh> Kalau pesan-pesan buat teman-teman sih ini sih. Jujur merantau itu nggak semengerikan itu kok, Nggak buruk sama sekali. Karena sekarang sampai sekarang aku masih ngerasain banyak benefitnya. Dan mungkin sedih-sedihnya itu kerasa dikit-dikit aja, tipis-tipis. Kadang-kadang kalau emang lagi sedih, ya sedih nggak apa-apa. Normal ya. Dan ya, emang itu konsekuensinya merantau. Tapi overall baik-baik aja. Jadi kalau kalau merantau itu semuanya dibawa enjoy aja. Uh, apa ya, stay happy lah. Gak usah di, gak usah begitu dibawa berat kayak gitu e, kalau kata adilan apa tuh aduh jangan rindu rindu tuh berat biar Iyi, aku ya. aja <laughs> rantau gitu ya hmm. jadi gitu guys uh, karena sebenarnya tuh rantau tuh nggak seburuk gitu ya 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 hmm. rantau itu nggak selalu memberikan hal yang negatif hal yang sia-sia asal kita tuh punya kemauan kita udah melakukan duit tuh oh. usaha ikhtiar tawakal secara maksimal kan rantau tuh kan punya tujuan tuh kalau andainya tujuannya tuh masih belum tercapai, setidaknya dalam proses tuh kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Ya enggak ya? ya? Luar biasa. Ya, thank you banget ya udah datang hari ini. Sama-sama. Makasih -sama. oh, juga lo udah diundang. Asik, asik yang undang kayak <laughs> asik ini ya. Besok, besok undang ayah lagi aja. Eh, hmm, bisa sih, tapi teman-teman kita masih banyak yang kece. Oh, siap, loh. siap. Diundang dong. Checklist ya, checklist okay. ya. Siap. Oke. Okay. Uh, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin, amin. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ibasga.